Momen tahun ajaran baru menjadi berkah bagi pedagang seragam sekolah. Pasalnya mereka kebanjiran order dari konsumen yang mencari seragam sekolah. Momen penerimaan peserta didik baru guna menghadapi tahun ajaran baru menjadi berkah tersendiri bagi pedagang seragam sekolah. Pasalnya mereka kebanjiran order dari konsumen yang mulai mencari kebutuhan seragam sekolah. Menurut pedagang seragam sekolah di Pasar Martapura Oku Timur, jika penjualan seragam di tempatnya sudah mulai ramai, setidaknya sehari bisa terjual 20-30 seragam, mulai dari seragam SD dan SMP. Harga seragam sekolah yang dijual sendiri bervariasi, mulai dari Rp70.000 hingga Rp75.000. Harga tersebut bergantung pada ukuran seragam. Diprediksi pembeli seragam di Pasar Martapura masih terus ramai sampai menjelang masuk sekolah. IG Pol TV.